Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Rifki dalam pembelajaran matematika kelas 9. Topik pembahasan kali ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Kalau kemarin kita bahas tentang perkalian, sekarang pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian, dimana kalau perkalian itu dijumlahkan, kalau pembagian itu dikurangkan pangkatnya. Jadi konsepnya gini, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke, bisa juga nih ditulis seperti ini, A pangkat M per A pangkat N, sama aja, A pangkat M dikurang N. Oke, contoh misalnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3, 2 pangkat 2 yaitu 4. Contoh kedua, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 4. Nah, ini sama aja ya. Sama-sama dibagi. Berarti 2 pangkat 8 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 4. Contoh lagi misalnya. Ya, contoh lagi misalnya 2 pangkat 5 pangkat dipangkatin lagi dibagi 64. Nah, ini berapa nih? Nih, pelajaran kita kemarin berarti kalau pangkat dipangkatin lagi 5 dikali 2 jadinya 10 per 64 itu 2 pangkat berapa? Kalau pangkat 3 8, pangkat 4 16, pangkat 5 32, pangkat 6 berarti 64. Nah, ini kita kurangin jadi 2 pangkat 4. Oke. Nah, sekarang kalau begini gimana? 2 pangkat min 1 dibagi 2 pangkat min 2 misalnya. Sama. 2 pangkat min 1 dikurang pangkat min 2. Jadinya min ketemu min plus. Min 1 ditambah 2. Jadinya plus A 1. Oke, itu aja. Nggak banyak-banyak karena memang